Halo, kembali lagi di Vlog Ebel. Hari ini nama vlog ini adalah JJS. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini gua mau bawa istri gua. Akan jajan apa? Ikutin terus ya keseruan kami berdua. Let's go. JJS sampai jajan-jajan sambil makan. Apa sih? Ah, kamu berubah mulu. Oke. Pokoknya udah nyampe. Kita nunggu tempat makanannya. Pokoknya kita makan apa, ikutin terus. Tadi kamu kasih tahu aja makan apa. Oke. Kita makan mie Bangladesh yang biasanya ada di Medan, sekarang ada di Jakarta daerah Butat nih contohnya nih. Ya dari Butat. Makanya gua udah kesabar banget lu. Enggak sabar kan? Aduh, siapa sih? Sabar kan? Gue gak sabar banget, bro. Oke, bagus. Pokoknya kami berdua sama istriku gak sabar mau nyobain Bangladesh yang katanya viral banget, mantap. Rahim, mantap nih. Ini konten perdana gue nih bro. Konten perdana makan-makan langsung di mie Bangladesh Jakarta bro. Coba. Biasanya pernah ke Medan. Ternyata di Jakarta di Ciputat ada. Mantap nih. Kita cobain dulu minumannya. Badak nih dari Siantang katanya abangnya. Apa? Di mana? Siantang. Gimana saya? Pokoknya dari Medan. Konten makan kita enggak tahu nih ya. Mending kita makan yang enak. Yang jelas dong. Ya udah, pokoknya mantap. Wih, duriannya. Wangi banget. Mantul. Mantul nih. Tapi ya. Apa tadi kata Bang? Roti canai durian. Roti canai durian mantap. Bagi lagi yang. Tapi yang paling kutunggu-tunggu tuh ya itu mie Bangladesh. Ini durian ini berasa banget. Enak ya? Emang sengaja kita nggak makan hari ini, emang cobain ini doang. Makan, tadi aku masak. Iya, tapi maksudnya kan. Tapi emang, kamu bilang nggak sengaja nggak makan. Iya kan emang sengaja pengen makan ini. Ya. Ah, kamu mau lebih berlebihan mulu. Emang sengaja pengen nyobain ini. Maksudnya nggak makan siang gitu, maksudnya gitu guys, dia nggak makan siang. Bela-bela pengen bela-belain emang pengen nyobain makan mie Bangladesh. Dan ini apa sih kayak semuanya isinya durian semua. Gitu. Bang, ini durian dari Medan, Bang. Duriannya langsung dari Medan, Bro. No, ownernya ada tuh, Bro. Bukan ya. Tuh, ownernya tuh. Itu tadi Abang enggak pesan, tapi aku suruh mintain. Bang, jangan Bang, kita bayarin, Bang. Serius nih, Bang. Oh, alhamdulillah. Makasih, Bang ya, berkat semua aja, Bang ya. Aku telurnya dua, guys. Nih, aku Bangladesh nih. Aku aduk nih, harus diaduk sayang. Ini aku aduk. Ini harus diaduk sayang. Oh. Ini buat makanan penutup. Wah. Mantap nih. Aromanya wangi banget. Bang, biasanya ada kerang ya? Ada, Bang. Wah, kerang tuh, kerang. Ki, kerang. Kerang enak, Ki. Ya, di Medan tuh ada kerang ya? Ada sate kerang. Sate kerang. Beneran. Ini ya, guys. Kakak makannya pakai itu. Bener. Oh, gitu. Ya kan, Bang?
harus itu kan? Bismillah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya bener. Minta kecap manis gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak guys. Iya bener, beda sama kayak di Medan. Sama ya? Aku udah pernah makan. Aku kan pernah makan. Sama banget yang rasanya sama ibunya. 22 rempah-rempah. Bang Yudo, 22 rempah-rempah nih ya? Langsung diproduksi di Sumatera. Sumatera langsung. Rempah-rempah Sumatera. Yudo nih. 22 jadi 1 ya. Ownernya langsung nonton di sini, bro. Oke, Yudo. Sekarang nih. Pedes. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bro, ini sate kerangnya nih. Enak. Ini ada kayak campuran manis, ya. Pokoknya dari 1 sampai 100 itu 100. Enak banget. Iya. Enak banget. Kalian harus cobain. Karena aku tadi makannya banyak banget. Tapi aku happy. Sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutin. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya jajan-jajan santai.